Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Fadil Tuan Imam Sar, semua imam-imam, para pegawai Masjid Negara Malaysia, muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu, pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 11 hari bulan Zulqa'dah 1443 bersamaan dengan 11 Jun 2022, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana kita dapat bertemu kembali setelah terdipisahkan oleh COVID Corona mungkin 2 tahun. Hampir 2 tahun ataupun 2 tahun kita tidak bersama di majlis ilmu ini, walaupun orang panggil secara alam maya, tapi tak sama dengan alam nyata dari sudut suasana pembelajaran. Maklumat ilmu dapat, alhamdulillah. Jadi kitab yang kita akan sambung ini ialah kitab, nama dia Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga ni kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, seorang ulama yang berasal dari Mandailing, Indonesia, tapi dia menjadi mahaguru di Makkah Al-Mukarramah, yang kebanyakan ramai di kalangan tuan-tuan guru yang menjadi tok guru di pondok-pondok di Malaysia sekitar tahun 60-an 70-an adalah daripada murid Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Termasuklah arwah bapa saya ini salah seorang daripada murid beliau. Jadi alhamdulillah, kita sambung balik perbincangan kita yang orang panggil tergendala buat seketika, dan kita sambung balik dengan semangat yang kuat, insya-Allah. Biasanya lepas cuti ni semangat makin tinggi, kesemangat makin kurang. Semakin tinggi katalah lagi kurang, macam pelajar-pelajar kan, lama-lama dia cuti, akhir sekali bila dia balik semula mengaji, lagi semangat. Cuma suasana itu tak sama dengan apa yang berlaku kepada masjid. Masjid kita ni selepas daripada dibuka balik, masjid nampak makin lemah, susut dia punya bilangan. Jadi kita mengharapkan insya-Allah dengan semangat yang ada ini, kita akan dapat kembali semula, pulih balik semangat kita untuk menimba ilmu, untuk belajar. Walaupun pada zaman pada musim COVID baru ni, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita diberi alternatif ataupun kelas ganti. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, dapat kita belajar melalui alam maya yang kita pun tak tahu. Tiba-tiba je muncul idea, tengok orang tu duduk live sana sini, kita pun live juga, kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah itu syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Allah kurniakan. Untuk bagi pelajar yang ada kitab ni, versi naskah yang saya syarah ini, muka surat 166, muka surat 166, di bawah tajuk sujud. Kita masuk kepada bab yang kelima, bab sujud. InsyaAllah dalam siri ini kita akan bincang tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, insyaAllah. 3 jenis sujud.
kita akan belajar tiga jenis sujud. Para jemaah sekalian, sujud adalah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kena tulislah, sebab tu dalam buku kita ni ada tempat catatan kat tepi tu. Jadi pelajar-pelajar kena mencatat, banyak menulis, banyak mencatat, kemudian disebarkan ilmu yang kita belajar ini. Jangan tak sebar ilmu yang kita belajar, kena sebar, jangan simpan. Kalau tidak, di antara keberkatan ilmu, ya, tulis, di antara keberkatan ilmu, min barakatil ilmi, iaitulah kita beramal dengan dia dan kita sebarkan ilmu yang kita ada itu. Nah, itu dia panggil tanda-tanda keberkatan ilmu, iaitu kita sebarkan ilmu yang kita dapat. Jangan simpan ilmu. Ilmu tak boleh disimpan. Kalau disimpan, kalau kita amal tak apa juga. Takut kita simpan, kita pun tak amal. Jadi orang panggil dua-dua satu kerugian. Simpan pun tidak, amal pun tidak, maka itulah yang dikatakan satu kerugian kepada kita, para jemaah sekalian. Alhamdulillah. Jadi bila kita sebut tentang sujud, tuan-tuan boleh tanda nikmat sujud. Orang yang boleh sujud kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kelebihan yang besar. Orang yang boleh sujud kepada Allah Azza wa Jalla adalah merupakan orang yang diberi anugerah oleh Allah, sebab nikmat itu bukan semua orang dapat. Nabi SAW sebut dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbihi wa huwa sajidun. Jadi aqrabu ma yakunul 'abd min rabbihi wa huwa sajid. Maknanya tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla bila ketika dia sujud. Maknanya dalam solat kita tu banyak tempat. Kita berdiri, kita qiyam, kita rokok, kita sujud. Tapi Nabi kita SAW beritahu tempat yang paling dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah setelah kita melakukan sujud. Sebab apa sujud itu tempat yang paling hampir? Kenapa sujud itu dikira tempat yang kita hampir dengan Allah Azza wa Jalla? Sebab kita letak muka kita di tempat yang paling rendah sekali. Tempat yang paling rendah di mana? Duduk waktu sujud. Dan tempat kita sujud ni kita kena tahu. Tempat kita sujud juga kita kena sedar bahawa itulah kita sujud, muka kita di atas lantai, tempat orang pijak, tempat orang berjalan, tempat orang lalu sana sini. Tiba-tiba kita dengan penuh perasaan, dengan penuh orang panggil rendah diri, kita sanggup meletakkan muka kita di atas tempat yang paling rendah sekali. Kita kata itulah yang dikatakan tempat yang paling hampir kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka satu lagi tempat yang paling hampir, satu lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, apa Nabi kita bagi tahu, sujud ini di antara tempat yang mustajab doa. Sujud di antara tempat yang mustajab doa, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, iaitulah tentang banyaklah berdoa di situ, kerana itulah di antara tempat yang mustajab doa. Mana kalau kita ada apa-apa hajat, kalau kita nak bagi tahu apa-apa, iaitulah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di saat kita sujud. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang ni itu dia panggil mukaddimah yang saya nak maklumkan kepada para jemaah, iaitu tentang cerita sujud. Cerita sujud. Baik, kita pergi kepada huraian kita. Sujud sahwi. Maknanya ada tiga kategori sujud. Setelah kita mukaddimahkan kelebihan sujud, kemudian kita pergi kepada kelebihan hukum. Sujud sahwi. Apa makna sujud sahwi? Sujud sahwi iaitu disunatkan melakukan sujud sahwi
ketika solat fardu dan solat sunat. Sebarang jenis solat ada tempatnya yang kita kena sujud sahwi. Ada kalanya kita kena sujud sahwi. Kenapa kita kena sujud sahwi? Tuan-tuan dan puan-puan, tengok kalau boleh kita tanda. Kenapa kena sujud sahwi? Ada beberapa sebab yang telah disebut oleh para ulama Islam kita di sini, iaitu yang pertama. Letak nombor. Kita letak nombor supaya mudah kita nak ingat ataupun nak faham. Disebabkan tak nombor satu. Tak lepas pada dia tu. Sebab yang pertama, meninggalkan sunat aba'at. Meninggalkan sunat aba'at. Dalam kita solat ni ada berapa sunat? Kita mengaji fiqh mazhab Syafi'i. Berapa sunat yang kita ada? Satu, sunat aba'at. Yang kedua, alhamdulillah, orang panggil pandai itu dah. Dia boleh jawab itu kira pandai itu. Walaupun 2 tahun kena PKP, masih lulus lagi. Alhamdulillah kata. Baik, sunat aba'at ada beberapa amalan. Di antara disebut di sini seperti tasyahud awal. Ingat, tasyahud awal itu sunat aba'at. Tasyahud akhir rukun. Jangan bertukar. Tasyahud awal itu sunat aba'at. Tasyahud akhir itu rukun. Tasyahud akhir, apa dia tasyahud akhir? Rukun solat. Maka kalau kita tertinggal sunat aba'at ataupun tertinggal tasyahud pertama, tasyahud awal, bagi solat yang ada 2 tasyahud lah. Bagi solat yang ada 2 tasyahud, bila kita tertinggal, maka kita sunat sujud sahwi dan qunut subuh. Tulis qunut subuh. Ini dalam fiqh mazhab Syafi'i, tertinggal qunut tak batal solat, sengaja ataupun tidak sengaja, tetapi disunatkan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok dalam hadis dia kata apa? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdiri pada rekaat kedua ketika solat zuhur dan baginda tidak duduk. Ini dalil. Dalil yang menunjukkan kepada apa? Kepada tahiyat yang pertama ataupun tasyahud awal itu tidak membatalkan solat kalau tertinggal. Dia bawa dalil kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sujud sahwi di akhir solat sebelum memberi salam sebanyak 2 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kerja saya untuk melengkapkan perbincangan kita ni. Kerja kita untuk melengkapkan perbincangan kita, tuan-tuan tengok nota muka surat 167. Kalau dia kata apa bezanya kitab yang Abu Anas ni dengan kitab yang asal, ini perbezaan. An Abdullah ibn Buhaynah radhiyallahu anhu annahu qala salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'dish shalawat. Saya terjemahlah. Kata di Abdullah bin Buhaynah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Nabi kita salat 2 rakaat pertama. Sepatutnya lepas 2 rakaat kita duduk kan untuk tasyahud awal. Dan baginda tidak duduk. Terus dia bangun ke rakaat yang ketiga. Para jemaah pun tetap mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam sampai selesai menyempurnakan solat. Orang-orang pun menunggu salam baginda. Jadi bila tamat dah solat, tunggu nak salam lah. Akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir padahal baginda dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Selepas itu barulah dia memberi salam. Itu dia panggil apa?
dalil menunjukkan bahawa tasyahud awal itu tidak rukun. Sekarang ni kita nak nyatakan kepada para jemaah, apa beza rukun dengan dengan sunat abad, apa beza? Rukun kalau tak buat tak sah salat. Rukun kalau tak buat tak sah salat. Sujud sahwi tak memberi kesan kepada rukun. Maknanya kalau kita tertinggal, contohnya dalam satu rakaat ni kita tak baca Fatihah. Confirm tak baca Fatihah. Apa yang kita kena buat? Kita kena tambah semula kita punya rakaat untuk ambil Fatihah, sebab Fatihah itu rukun. Nah, itu beza. Di sini oleh kerana dia sunat abad, maka kalau tertinggal atau ditinggalkan, lupa atau sengaja, maka tak ada masalah. Nah, itu beza. Hadis ini jelas dalam Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Ada lagi hadis lain. Tak apa, cukuplah satu hadis. Baik, kita pergi kepada sebab yang ketiga. Sebab yang kedua. Sebab yang pertama tadi kerana tertinggal sunat abad, iaitulah tasyahud awal. Nombor dua, letak nombor. Begitu juga ketika terlupa dan tidak sengaja melakukan perkara yang membatalkan solat. Ayat ni berbeza dengan sunat abad. Sunat abad tadi kalau kita buat sengaja ke tak sengaja, boleh ditampal atau dalam bahasa Arab dipanggil dijabarkan dengan sujud sahwi. Tapi rukun, begitu juga ketika terlupa dan tidak sengaja melakukan perkara yang membatalkan solat. Ia ni untuk terlupa saja. Kalau tak terlupa buat perkara yang membatalkan solat, jawabnya batallah solat. Kalau tak lupa, maka batallah solat. Tapi dengan terlupa, seperti melebihkan rakaat. Kita pergi solat 5 rakaat zuhur, sah ke tak sah? Kalau sengaja, batallah. Tapi kita tak sengaja, kita buat kerana terlupa. Mana dalil? Ini saya kata kitab Syekh Abdul Qadir ini, walaupun dia kecil, disertai dengan sandaran dalil, supaya para pelajar yang baca kitab ini, kita boleh faham terus. Oh, gini rupanya. Ini dia punya cara. Dalil dianya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah qama min asnatay min az-zuhri lam yajlis bainahuma falamma abah. Yani sesali. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Mas'ud. Tengok nota nombor 2. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu az-zuhra khamsan. Nabi kita solat zuhur 5 rakaat. Zuhur ni berapa rakaat? 4 je. Nabi tersalah, dia solat 5. Faqila lahu, sahabat-sahabat nak tegur tak berani, sebab boleh jadi zuhur dah bertukar dia punya format daripada 4 jadi 5. Jadi nak kata subhanallah. Kalau imam kita kata subhanallah, tapi Nabi tak boleh, sebab kemungkinan apa? Kemungkinan solat dah berubah dia punya daripada 4 rakaat jadi 5 rakaat. Selepas solat, sahabat bertanya, faqila lahu azida fi solah, Rasulullah, solat dah bertambah rakaat ke? Solat dah bertambah rakaat ke? Nabi kata, wa mazak, apa ni? Macam gitulah, saya terjemah lebih mudah lagi. Wa mazak, apa ni? Qala sallaita khamsan, Rasulullah, solat 5 rakaat tadi. Maka Nabi kita langsung, fasajada sajdataini ba'da ma sallam, Nabi sudah sujud sahwi 2 kali walaupun selepas salam. Ini kita kena tengok di sini keadaan. Bagi mazhab Syafi'i, semua sujud sahwi sebelum salam. Semua sujud sahwi sebelum salam. Ada juga mazhab lain, sujud sahwi dia berbeza-beza.
Kalau tertambah lepas salam. Kalau apa ni berlaku kekurangan sebelum salam. Cuma di sini macam mana kita nak kata sujud belum salam? Nabi dah bagi salam. Sahabat baru tanya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus dia sujud. Nah, kalau berlaku kes macam ni para pelajar sekalian, contohnya kita solat terlebih rekaan ataupun apa saja berlaku kes, lepas salam orang bagi tahu, "Cik, ustaz, imam. Imam tertinggal tadi ataupun terlebih." Nah, kita boleh je salam masuk terus solat semula dan kita sujud sahwi dua kali, kemudian kita bagi salam kali yang sekali lagi, sebab salam tadi salam yang tidak, yang belum sempurna. Alhamdulillah, itu kaedah yang di yang telah diterima oleh para ulama kita. Jadi kita kata mudahlah sujud sahwi dua kali. Adapun tentang bacaan-bacaan sujud sahwi, Tuan Syekh kita tak sebut di sini. Kita nak baca apa ketika sujud sahwi? Siapa dia ingat? Hah? Siapa dia ingat bacaan sujud sahwi? Cepat nak bagi hadiah ni. Subhanamallayanam wala yasfu. Itu satu bacaan yang ada dalam kitab kita. Bacanya ada dalam kitab fiqh, subhanamallayanam wala yasfu. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu dia panggil munasabah. Dalam istilah tuan-tuan boleh tulis mengikut munasabah yang macam itulah. Munasabah yang macam tu. Maknanya kita puji Allah Taala yang tak terlupa, yang tak tidur. Tapi ada oleh kerana kata di Imam Ibn Hajar dan lain-lain, dia mengatakan bahawa tidak waris bacaan itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma istihsan. Habis kita nak baca apa? Baca biasa pun boleh. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhan, boleh. Kerana itu bacaan dalam sujud. Maknanya ada keluasanlah di sini. Tuan-tuan nak teruskan dengan yang sudah hafal ataupun nak kekal dengan bacaan waktu dalam sujud, boleh. Sesat. Tak habis lagi bab bacaan ni. Sabar. Kita pergi kepada sebab yang ketiga. Tulis sebab sujud sahwi yang ketiga. Apa dia sebab? Sujud sahwi juga dilakukan ketika seseorang itu berasa ragu-ragu. Ini sebab yang ketiga. Bila kita syak sama ada meninggalkan sunat aba'ah seperti kunut, dan perkara yang dilakukan lebih ihtimal, lebih kemungkinan. Oleh itu sekiranya seorang itu berasa was-was, sama ada dia solat 3 atau 4 rakaat. Aku ni 3 rakaat atau 4 rakaat. Ada kan kita punya kadang-kadang dia mari nak kata khaya pun tak elok juga dalam solat duk khaya-khaya. Cuma mari was-was. Dia datang was-was. Kita duk mikir aku ni solat berapa eh? Aku solat berapa rakaat ya? 3 ke 4. Jadi kita nak ambil yang mana? Hah? Lebih ke kurang? Akhirlah lah sini. Ambil yang kurang. Sebab yang kurang tu confirm. Yang lebih syak. Maka kita ambil yang kurang. Mana kalau kata 3 ke 4, 3 ke 4, kita jadikan dia 3. Jadikan dia berapa? 3. Maknanya kita tambah 1 rakaat lagi. Tengok ni. Dia kata apa? Apabila terlupa rakaat, terlupa sesuatu rukun, tadi kita ihtimal atas depan tadi. Oleh itu sekiranya seorang itu berasa was-was, sama ada dia solat 3 atau 4 rakaat, maka wajib menambah 1 rakaat dan disunatkan untuk sujud sahwi berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tengok dalam hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, dan Nabi kata apa? Idza syakka ahadukum fi salatihi. Apabila seorang itu syak dalam solatnya, falam yadri kam salla. Dia tak perasan aku solat berapa Salla 4
as-salatan am arba'an, aku solat 3 rakaat ke 4 rakaat, falyatrahi syakka walyabni ala mastayqana, dia kena bina di atas campak dia punya keraguan, bina yang yakin. Jadi yang yakin 3 dengan 4, yakin 3, 4 tak yakin. Summa yasjud sajdatay ini, kemudian dia sujud 2 kali. Hadis ini rawahu Muslim. Ha. Sesal hadis. Berapa dah kita? 3. Maknanya syak 4 ke 3. Baik. Kalau kita syak baca Fatihah macam mana? Ha. Sama juga yang tadi rekaat. Sekarang ni kita syak aku baca Fatihah ke tidak? Fatihah tak sama dengan tasyahud awal. Sebab apa tak sama? Ha. Kenapa Fatihah tak sama dengan sujud awal? Kenapa? Ini rukun, yang tu sunat. Maka kita kena tambah lagi satu rakaat sebab kita tertinggal satu rukun. Ha, kena ingat gitulah kaedah dia. Tapi ana pesan awal-awal lah kepada para pelajar, jangan cuba buka ruang untuk syaitan was-waskan kita. Kalau was-was ni masuk sekali, dia akan masuk banyak kali. Pintu was-was ni pintu yang jangan diberi ruang kepada syaitan. Bila mari was-was, masalah. Yang kerajaan duk sibuk sekarang ni penyakit rasuah. Nah, ada akta pencegahan rasuah. Kita orang belajar solat ni penyakit was-was, itu bahaya. Ada orang ambil wuduk sampai setengah jam. 2 jam pun ada duduk dalam tandas ambil wuduk. Kenapa? Was-was. Kan? Saya jumpa orang yang was-was yang paling kronik yang saya jumpa. Dia balik kerja pukul 5 petang. Dia masuk tandas sampai ke Isya. Ini paling dahsyat. Ini sanad ada pada saya. Muka orang tu pun saya masih ingat. Dia masuk, sudah masuk tandas, keluar. Tak jadi, masuk lagi. Sampai habis asar, tak solat asar. Maghrib, sama juga. Tak. Bilakah dia hilang was-was, ini benda ajaib. Bila azan Isya, tuk, was-was pun tak ada. Saya kata, kenapa? Awak tahu tidak? Kenapa bila Isya, was-was hilang? Kenapa? Hah? Habis waktu maghrib, syaitan pun letih nak tunggu sampai subuh. Dia pun penat juga, banyak kerja lain juga dia pun. Ha, jadi syaitan kata kita bagi sekat asar dengan maghrib cukup. Dia kata isyak ya ustaz. Saya ambil wuduk, confident je, tak ada apa-apa. Kata betul, syaitan lagi dah sebab dia pun takkan nak tunggu sampai subuh. Banyak lagi, dia lagi buat kerja lain. Nak pergi kacau orang tu, kacau orang ni. Kita kata Masya Allah. Tapi dengan izin Allah Azza wa Jalla, setelah kita berbincang, bagi motivasi, bagi baca hadis-hadis semangat dalam kitab kita ni, zikir pagi petang ni, jangan lupa tuan-tuan ambillah sebagai amalan untuk nak menghilangkan was-was, hilangkan penyakit, hilangkan apa ni, kena ada. Karena itulah saya suka nukilkan pandangan ulama yang mengatakan zikir pagi petang ni ibarat perisai baju besi bagi pejuang. Orang yang berjuang nak pergi berperang, dia kena pakai baju besi. Dulu pancung tak putus dia punya baju rantai. Sekarang ni kalau tembok tak masuk. Jadi kita pun kena ada zikir pagi petang untuk nak membentengi diri kita daripada kekacauan, gangguan syaitan dan bagai-bagai lagi, insyaAllah. Jangan lupa zikir pagi petang kita ni, jangan lupa sentiasa ada. Sebab itulah kita nak para jemaah, para pelajar sentiasa berzikir. Jadi alhamdulillah, setelah saya berbincang dengan dia panjang, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hilang waswah. Nah, sekarang ni dia hidup dengan cara yang baik, yang normal. Jadi kalau ada kes-kes waswah macam ni, jangan dibiar lama. Jangan biar lama. Dia akan makin lagi makin melarat. Jadi dia panggil was-was apa nama syaitan yang duduk dalam tandas, nama apa? Walhan. Nah, tulis nama syaitan.
Syaitan yang duduk kacau orang dalam bilik air ni, nama dia Walhan. Jangan buh nama anak. Silap-silap keluar Muhammad Walhan. Teguk kita. Syaitan air tu nama dia. Hantu air. Syaitan air nama dia Walhan. Syaitan yang duduk kacau kita waktu solat ni, nama dia Khanzab. Itu Khanzab ni, syaitan yang kacau kita waktu kita solat. Jadi dua-dua tu syaitan belaka. Dua-dua tu semuanya syaitan. Tapi yang ni pengacau waktu solat, yang ni pengacau dalam bilik air. Yang solat tu memang adalah hadis yang sahih. Baik, para jemaah sekalian, saya tak baca laju supaya kita boleh memberi kepahaman yang jelaslah kepada kita tentang sujud sahwi. Baik, berapa dah kita? Tiga dah. Maknanya bila kita syak, kaedah ini, para pelajar boleh, kaedah ini diterima pakai dalam semua ibadat yang berkait dengan syak yakin. Sekarang ni orang pergi haji, alhamdulillah, kita doakan sahabat-sahabat kita yang telah berangkat pergi haji, yang akan pergi haji, mereka semua selamat. Dan yang belum dapat pergi haji, Allahumma rizuk lahum, ya Allah berilah kepada mereka rezeki dapat sampai ke Baitullahil Haram, menjadi tetamu, mengerjakan haji dalam masa yang terdekat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebab haji ni Allah Ta'ala pilih jadi tetamu dia. Allahu Akbar. Sebab itulah saya bila ada kawan-kawan jemput, "Ustaz, mari kita pergi haji." Hei, nak tolak tu kaya. Duk mikir ke kesihatan tu macam, boleh ke tak pergi? Tapi bila orang ajak pergi haji tu semangat. Dalam bab haji, banyak perkara yang berkait dengan kaedahnya. Kaedah, bina di atas yakin, campur yang was-was. Apa dia? Contoh. Tawaf. Lima ke enam? Nak ambil berapa? Ambil lima. Enam ke tujuh? Enam. Tambah satu lagi. Tak duduk kelahi. Ni saya dengar kadang-kadang suami isteri duduk tengah tawaf. "Bang, berapa dah kita ni?" "Enam." Bini kata, "Saya rasa lima." "Itulah awak." Kata, "Jangan bala." Kalau dah timbul keraguan, ambil yang tak ragu. Lagi? Yang masalah syak dengan yakin, di mana lagi? Sa'i. Sa'i problem. Sebab dia tak undur satu, dia undur dua. Sa'i, dia undur dua. Mana dia undur dua kali? Sebab Safa, Marwah satu. Marwah, Safa dua. Jadi kalau kita syak, aku empat ke lima, sebelum kita buat keputusan, kena tanya orang dulu. Ni lorong Sa'i ke lorong Marwah? Dia kata, "Tak, awak sekedar pergi ke Marwah." Maknanya kita angka ganjil. Satu, tiga, lima, tujuh, kan? Mana kita kena tengok. Oh, mana kalau syak itu kena undur dua, daripada lima kepada tiga. Boleh tahan? 480 meter. Dia punya perjalanan hampir 3 kilometer dia punya. Jadi kena hati-hati, jangan dia sudah syak. Mana lagi tempat yang dikira berangka macam ni? Mana lagi? Melontar. Enam ke tujuh? Enam. Tambah satu lagi. Tapi kalau kompo tujuh, saja tak ekstra. Lah. Dalam ibadat, tidak ada ekstra. Nah, ada jemuah ni. Kenapa campur? Berapa je? Ada usah. Ada lebih satu, saya campur je lah. Kita melontar tu ibadat. Kalau kita syak, tak apa, kita tambah. Tapi kalau seronok-seronok, suka-suka, Allah, kenapa tambah lagi tu? Tak puas hati, tak berasa nak. Berasa nak hentam lagi. Geram aku dengan syaitan. Mau nampak ke syaitan ada kat situ? Itu masalah kita. Sebab tu bila kita nak pergi melontar, saya selalu tanya anak jemaah saya lah, "Tuan, kita nak pergi melontar ni nak lontar apa?" Ni kita nak tanya ni, haji, hajah dengan haji ni, yang dah pergi haji. Kita pergi melontar, lontar apa? Lontar apa? Lontar? Jawab kuatlah tahu. Lontar apa? Syaitan. Batu besar ni. Ketawa syaitan. Dia kata dia ni main-main pula. Makcik-makcik kita ni, lepas dia kutip batu di Muzdalifah, dia basuh.
Saya kata, kenapa basuh? Kalau nak lontar syaitan lagi, ketawa dia basuh, letak perfume lagi. Alah, itu dia panggil melontar jamrah. Kalau tanya nak lontar apa, jawabnya lontar jamrah. Makna jamrah itu tempat melontar, jamrah itu tempat kumpul anak batu. Itu makna jamrah. Jamrah tempat berkumpulnya anak batu lontaran. Itu dia panggil jamrah. Kita ada tiga jamrah kan, jamrah ula, jamrah usta, jamrah kubra. Kita ni melarat ke haji pula ni. Sebab mesti haji, dia teringat ke haji tu. InsyaAllah, ya Allah, rezekikan kami semua para pelajar kita ni yang di, yang alam nyata di alam maya dapat mengerjakan haji, menjadi tetamu-Mu ya Rabbal Alamin. Baik. Mana itu, itu dari sudut keraguan. Kita banyak juga dalam ibadat kita ni berangka. Ibadat yang berangka, tuan-tuan tulis kaedah. Ibadat yang berangka, bernombor, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Contoh zikir pas solat. Nabi SAW kata, man sabbaha salasan wa thalasi. Siapa dia bertasbih 33 kali, subhanallah. Wa tahmid berapa kali? 33. Tahlil Allahu akbar berapa kali? Takbir, maaf. Allahu akbar berapa kali? 33. Ha, jadi jangan lebih. Oh, saya ustaz confident. Saya pakai tasbih tak lebih. Sekali saya cek, kata pak cik, betul ke awak ni confident? Dia pun kira tasbih dia memang tak cukup satu. Ni makcik-makcik hajah ni kita ni. Hajah ke bakar hajah ni. Tak. Pernah tak tasbih yang kita duk pegang tu, pernah kita kira sendiri berapa biji? Pernah kira? Ha, kira je tu. Pak cik tu tak kira, tiba-tiba dia, astagfirullahalazim, berapa tahu dah aku tasbih tak cukup angka. Sebab kita terlalu percaya kepada alat-alat yang ada di kita. Sepatutnya tasbih ni Allah Ta'ala beri pada kita jari yang cukup 33. Kecuali orang tak cukup jari satu. Tak jari satu ni. Di negara mana tadi saya baca, di Nepal ke apa negara, banyak orang tak ada jari. Ingatkah kena kecil manis? Rupanya, nak dengar ke cerita ni? Tapi luar pada tajuk cerita orang tak ada jari. Kurapak punya cerita ni. Bila dia kahwin, suami dia kena potong satu ruah jari ni, beri kepada isteri, tanda cinta. Oh, warna agak. Kita bagi cincin pun semangat dah tak? Beri jari, lepas tu nak buat apa je? Keringkan sangkut dekat jendela. Kemudian masalahnya, bila bercerai, kalau nak cerai, dia kena potong dua belah kiri. Mana kalau tak ada begini, ni kaki cerai bini punya, punya orang. Tapi yang jadi masalahnya, bila suami mati, isteri kena potong lima jari kiri dia. Tanda kesetiaan tak akan kahwin seumur hidup. Allahu Akbar, kita kata itulah. Apabila manusia beragama dengan akal dia tanpa wahyu, tak cediklah dia jadi. Nak kata bodoh pun, takut dia orang marah. Macam kita sekarang. Ada satu negara, tuan-tuan tahu dah negara mana kan? Kita tahu. Pemimpin negara ini menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negara mana? Alhamdulillah kalau tahu. Kalau tidak, cinta Nabi, cinta Nabi. Oh, Nabi dihina pun kita tak bangkit, tak kata apa. Ana satu persidangan, dia panggil Rabitah Duat Janub Syarqi Asia, ikatan pendakwah-pendakwah Asia Tenggara. Kebetulan saya ada dalam dalam grup tu. Dia orang buat muktamar siap. Muktamar secara maya lah, Nusratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kerah tenaga hari Jumaat lepas, semua kita pendakwah ni mesti berkhutbah menyedarkan masyarakat Nabi kita dihina oleh sebuah negara yang mengagungkan lembu. Tengok cerdik sangat. Kita cakap panjang kan, masalah perkauman pula jadi. Tak boleh cakap kaum-kaum dah. Tapi adalah, kita kata ada kumpulan yang sembah lembu. Allahumma musta'an. Kita minta pertolongan Allah untuk menyelamatkan kita. Baik. Maknanya bila bila ibadat yang berkait dengan bilangan, jangan lebih. 33 mesti genap 33. Sebab ikut aku ke berapa pun, maka kita menganggap kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam abas. Seolah-olah cakapan Nabi tidak bernilai. Ikut aku nak. Kan ustaz ada kan riwayat.
Riwayat 33 ada, riwayat 25 ada. Ha, tak apa, kalau kita nak ringkas, ambil riwayat yang sikit tapi dengan bilangan yang cukup. Ha, tak boleh kita masalah kita cincai bilangan tu dalam bab jual beli boleh. Berapa ni? Sebenarnya harga dia RM10 10 biji. Tapi oleh kerana awak ni makcik bagi je 10 biji, 15 biji, 20 tak apa. Lebih ekstra, tapi dalam perkara ibadat tak boleh kita suka-suka menambah. Kecuali dia panggil zikir mutlak. Zikir mutlak, zikir yang tak terlibat dengan bilangan. Buatlah. Saya kita nak subhanallah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 37 kali, tak ada masalah. Semua itu berpahala. Tapi ketika berlakunya bilangan, jadi kita kena tetapkan, barulah kita dapat janji yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kempen projek mega mampu milik, ingat lagi kan? Kena COVID tak ingat lah. Bukan kena COVID, kita kena kaku ke COVID dah. Ha, projek mega mampu milik, ingat apa dia? Sudah dah lah. Solat sunat rawatib 12 rakaat. Jadi kalau kita nak tambah lebih-lebih lagi dengan riwayat yang lain tak apa. Contohnya selepas zuhur ada 4 riwayat kan? Ada 12, ada lagi riwayat lain kata 4 ba'da zuhri. Tidak jadi masalah sebab ada riwayat lain yang menambah. Bukan kita suka-suka. Alah. Maknanya kita mengatakan ini projek. Saya bila pergi pesta buku semalam, sempatlah singgah ke sana, pergi melawat kita punya, dulu orang panggil bus, sekarang ini dia jadi Melayu, apa benda lah sebut, apa dia boleh sebut ni bijak, Rerurai. Itu dia punya nama tepat kedai pasar. Kita pergi sempat tengok, dan saya terfikir kenapa saya tak tulis buku tentang projek mega mampu milik ni untuk lebih kempen kita lebih kuat, insyaAllah. Nampak mari idea semalam. Baik, selesai kita tentang perkara yang ada bilangan. Kita kena jaga bilangan, jangan lebih dan jangan kurang. Nah, barulah dia dapat. Mana Nabi kata siapa dia jaga 12 rakaat dapat baitun fil jannah. Alhamdulillah, ana yakin dan percaya para jemaah sekalian, para pelajar, para pencinta kita sebagai ahlu sunnah yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah pasti menjaga amalan yang tersebut, insyaAllah. Kau tak jaga? Jaga? Ha, ramah dah yang kata alhamdulillah setakat kita dengar hadis tu kita tak pernah tinggal lagi 12 rakaat, kecuali ada masyakah yang tersendiri ataupun pihak muslimat kita yang keuzuran uzur syar'i. Ubashirukunna, kita beri khabar gembira kepada para muslimat yang jaga 12 rakaat ini dan jaga solat duha, jaga solat witir, waktu uzur, waktu mari haid, terus sedih. Kita kata alhamdulillah Allah bagi pencen. Sebab itulah rutin amalan kita. Mendawa ma'al syai', ini kaedah dia kata, siapa yang berkekalan melakukan satu perkara kemudian dia tak dapat buat, maka Allah Ta'ala akan beri pahala yang sama kerana dia tak buat. Bukan malas, bukan tak nak buat, tapi diberi keuzuran oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk siapa? Untuk muslimat. Muslimin tak boleh. Muslimin tak boleh. Saya ingat saya mengajar malam, dua malam lepas dah. Ada satu kitab, tajuk dia kelebihan solat al-jama'ah. Dari dalam Fiqh Syafi'i, dalam kitab Fathul Mu'in, dia kata solat jemaah ni sama ada fardu kifayah ataupun sunat mu'akkad. Tapi An-Nawawi kata as-sahih fardu kifayah. Kecuali wanita. Jadi saya katalah, minta maaf lah, alik muslimin jangan marah ni. Ini contoh je. Kita kata rupanya ramai di zaman kita ni wanita jadian waktu solat. Betul ke tidak? Ha? Ramai wanita jadian waktu solat. Sebab dia pun tak solat juga, duduk di rumah juga. Kita kata waktu PKP dulu dimaafkanlah, sebab nak pergi masjid pun orang tak buka pintu. Habis PKP pun dia ber-PKP sendiri. Kita kata tak boleh macam tu. Baik, mari kita sambung kitab kita. Perkara yang keempat, tulis nombor empat. Begitu juga sujud sahwi apabila terlupa membaca ataupun tersalah bacaan dalam sembahyang.
salah. Contohnya, sama ada rukun membaca Al-Fatihah ataupun selain daripadanya. Kita baca tak kena tempat. Baca tak kena tempat. Pergi baca Al-Fatihah ketika rukuk. Tengah duduk rukuk, Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladhalin. Astaghfirullahaladzim waladhalin. Pula begitu. Salah. Ataupun membaca tahiyyah ketika qiyam. Baca tahiyyah. Tulis itu. Membacanya ketika qiyam. Memang Fatihah baca ketika qiyam. Tulis baca tahiyyah ketika qiyam. Tukar itu. Kita patut baca Fatihah. Kita ada at-tahiyyatul mubarakatuh. Sudah. Dia kata apa? Sama ada baca rukun membaca Fatihah ataupun selain daripadanya, seperti tersalah baca Fatihah ketika rukuk ataupun membaca tahiyyah ketika qiyam. Jadi kita kata salah tempat. Maka dia beza rukun qauli dengan rukun fi'li. Berbeza. Tahu mana rukun qauli dengan rukun fi'li? Boleh beza? Apa dia rukun qauli? Bacaan yang wajib dalam solat. Macam Fatihah, tahiyat, tahiyat akhir itulah. Kemudian rukun fi'li, rukun perbuatan. Rokok, sujud, qiyam, itu rukun fi'li. Mana menambahkan rukun fi'li dengan sengaja batal. Tapi rukun qauli tidak batal. Cuma disunatkan juga sujud sahwi. Sujud sahwi, dia tak batal. Dan dipanggil baca salah tempat. Kalau menambah pun kita baca Fatihah banyak kali pun, itu dipanggil tidak membatalkan. Sebab dia rukun qauli. Rukun qauli. Tamatlah kita yang keempat. Yang kelima, sujud sahwi dilakukan kerana seseorang itu meninggalkan perkara sunat yang sangat dituntut dilakukannya dan sangat dituntut supaya memelihara dan menjaganya sunat tersebut, seperti melakukan tasyahud awal. Tadi Syekh kita sebut dah sunat aba'at. Yang ni dia ulang balik sunat yang dituntut. Maknanya kita kata yang kelima dengan yang kepertama tadi dah masuk, cuma ini lebih detail. Diulangi untuk penjelasan. Diulangi untuk penjelasan. Kita kata Alhamdulillah. Berapa dah kita? Lima. Tulis nombor enam. Yang keenam, apabila seorang makmum terlupa sesuatu rukun ketika mengikut imam, makmum terlupa rukun, maka hal itu akan ditanggung oleh imam. Sebagaimana hadis al-imamu dhamin. Al-imamu dhamin. Mana imam itu menjamin solat seseorang makmum. Imam menjadi apa? Penjamin. Bagi seorang makmum, hadis ini keluar Abu Daud dan Ibn Hibban. Tengok nota di bawah. Nota kaki nombor 4. Nota syarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhamin. Imam menjadi penjamin. Wal muazzin mu'taman. Muazzin, apa dia muazzin? Adalah orang yang dipercayai. Betul ke tak betul? Kita percaya tak percaya kepada muazzin? Percaya. Lebih-lebih lagi dari radio Rahab. Berapa setiap tahun kita dengar ada je tempat yang tersalah buka puasa awal. Sebab apa? Sebab dia percaya kepada muazzin. Muazzin, dia kata dia ada azan, aku makan. Lepas makan dia tak masuk waktu lagi. Ada setengah orang kata masuk tak masuk pun kita kira azan. Itu dia panggil muazzin mu'taman. Maknanya orang yang nak jadi muazzin, dia bertanggungjawab tentang waktu. Jangan suka-suka dia ya azan. Ikut aku ya, nak pukul berapa pun. Lah. Jadi dia kena azan bila masuk. Bila dah masuk, confirm masuk waktu. Macam zaman kita gini senanglah. Kita masuk waktu dengan apa?
dengan takwim yang ada di rumah kita tu. Takwim kalendar kita sudah ada, kita masuk waktu di situ lah kitanya. Orang dulu payah. Sebab apa? Dia masuk waktu ni dia tengok, tengok matahari, tengok apa ni cahaya di langit, macam-macam. Zaman kita ni mudah. Allah ma'arsyidil a'imah waghfiril mu'azzinin. Ya Allah, bantulah imam-imam. Kurniakanlah kewibawaan pada para imam dan ampunilah para muazzin. Hadis ini dalam Abu Daud. Baik, apa huraian dia? Maksudnya, seorang imam akan menjamin dan menanggung kesalahan yang dilakukan oleh makmum, seperti mana imam menanggung bacaan Al-Fatihah bagi makmum yang masbuk, dan membaca surah dengan lantunan yang kuat selain daripada itu. Bila kita mari masuk masjid, kita masbuk. Mana masbuknya? Kita tertinggal, lambat datang. Kita mari lambat ke masjid. Kita mari masuk-masuk masjid, imam sudah apa? Sudah rokok, sedang rokok. Nah, kita pun rokok sekali dengan imam. Di mana Fatihah kita? Fatihah kita ditanggung oleh imam. Itu maksud dia. Dan imam baca surah, kita kena baca surah ke tidak? Tak wajib baca surah, kita dengar yang dia baca aja. Itu dia panggil maksud imam menanggung. Jangan jadi macam seorang pak imam di kampung. Ada sebuah kampung ni, dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya telah dicalonkan oleh orang kampung saya jadi imam. Saya tak mau." "Kenapa tak mau?" "Saya dengarlah dalam ada hadis yang mengatakan imam menanggung semua dosa anak Korea." Kata, "Salah baca tu." "Hei, hok betul ni macam mana? Imam menanggung kesalahan makmum. Bukan dia tanggung semua ahli Korea ni." "Oh, kalau imam masjid negara ni berapa ratus ribu di sekitar dia ni nak tanggung." "Tak. Baik, kita balik tanah jagung," kata orang. "Dia tanggung dosa orang." Nah, itu dia panggil kesalahan makmum dalam solat. Bukannya semua kesalahan makmum kita tanggung semua. Itu nanya jawab dia macam tu. Nah, jadi kita kena jelaslah dia punya salah faham yang berlaku dalam sebahagian masyarakat itu. Jadi imam menanggung. Bila kita masuk, imam tanggung. Dan masalahnya satu, ya. Saya masuk rekaat yang ketiga. Kita masuk rekaat yang keberapa? Yang ketiga. Imam buat salah pada rekaat yang kedua. Ha, timbul lagi soalan. Waktu dia sujud sahwi, saya sujud ke tidak? Cuba tuan-tuan jawab. Waktu imam sujud sahwi, adakah saya kena sujud ataupun tidak? Sujud ke tak? Sujud ke tidak? Sebab apa sujud? Dia salah, kita tak salah. Sebab kita kena berlaku adil. Waktu kita salah, dia tanggung. Waktu kita tak buat, dia tanggung. Tiba-tiba bila dia salah, kita tanggung. "Imam, kau punya pasal, bukan kerja aku." Itu tidak adil nama dia. Itu tidak adil dalam kira bicara. Jadi kita kena adil. Maksudnya, walaupun kita masuk berakhir rekaan, imam salah awal lagi, kita pasal kena ikut. Itu dia punya kaedah. Baiklah, tamatlah kita 6 perkara dalam masalah perkara-perkara yang kita kena sujud sahwi. Baik, sujud sahwi hanya dilakukan sebanyak 2 kali sujud walaupun terdapat banyak kesalahan pada perkara-perkara sunat dalam satu waktu solat itu. Ingat, sujud sahwi berapa kali? 2 saja. Walaupun kesalahan terbanyak, contohnya sekali dia lupa rakaat, sekali dia lupa baca tasbih, apa ni, baca Fatihah dalam rukuk, mana banyak kesilapan, maka kita kata dia hanya boleh baca apa? Baca apa ni, tasbih, apa ni, sujud hanya 2 kali saja, tak lebih daripada itu. Sujud hanya 2 kali, tidak lebih daripada itu. Alhamdulillah. Baiklah, sujud sahwi sama seperti sujud solat
dan dilakukan selepas tasyahud akhir, ha, tulis tepi kita tempat melakukan sujud sahwi. Tulis. Dia panggil sub topik, mana kena ada tajuk kecil. Sujud sahwi sama seperti sujud ketika solat dan dilakukan selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Dalam fiqh Syafi'i, semua kesalahan sebelum salam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Zuhri, wa fi'luhu qabla salam huwa akhirul amrayn min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Sujud sahwi dilakukan sebelum memberi salam, ianya merupakan dua perkara yang akhir, dua perkara yang akhir dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota nombor 5. Lihat hadis Az-Zuhri dalam kitab At-Taisir bi Syarhi Al-Jam' As-Saghir oleh Al-Munawi, dan hadis ini direkodkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, bab tafri' abwab as-sujud. Cuma masalahnya daripada Ibn Umar status ini mungkar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, khilaf ini berlaku. Bagi kita mazhab Syafi'i, semua sebelum salam. Mazhab Hanafi, semua lepas salam. Dalam Hambali beza-beza. Ada sebelum, ada selepas. Kena detail. Sebab itulah saya waktu belajar fiqh perbandingan, kita kata senang jadi imam kat Malaysia ni. Semua belum salam berlaku. Kalau orang lain, dia kena ingat kategori kesalahan. Tertambah, terkurang. Ada yang sebelum, ada yang lepas salam. Tapi lah, senanglah kita ambil yang lepas salam belakalah. Yang sebelum salam belakang, selesailah masalah kita. Alhamdulillah. Wallahu alam. Tamatlah kita bab sujud sahwi. Bab sujud sahwi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya beri peluang ataupun buka ruang untuk bertanya dalam tajuk yang kita bincangkan. Dipersilakan. Siapa ada soalan, sila. Sebelum kita pergi kepada sujud tilawah, kita ada berapa sujud lagi? Sujud tilawah, sujud syukur, sujud tilawah dan sujud syukur, insyaAllah. Ya, salah. Ya. Ya, baik. Soalan tentang sujud. Oleh kerana kita ni bincang bab sujud panjang hari ni, daripada mukaddimah tadi pun kelebihan sujud, marilah soalan. Orang yang sujud solat atas kerusi lah contohnya, solat atas kerusi, tak mampu nak sujud atas lantai. Maka di sini kita kena tengok secara adil, insaf. Kalau kita tak sujud tadi kerana keuzuran, uzur, memang tak boleh turun, insyaAllah pahala sujud itu samalah sebab uzur. Cuma yang saya bimbang, yang anda bimbang, sebab apa saya bimbang? Beberapa orang yang sujud duduk atas kerusi, bila saya panggil dia test, kita kata kita kena masuk pos pakum sujud. Bila saya test, memang dia boleh turun. Saya ingat tak apa ustaz. Tak ada pun ustaz lain tengok saya solat, dia tegur. Saya kata saya tegur lah sebab saya sakit juga. Saya ni di antara orang yang uzur giabok ni. Sabar tak apa nak betul ni. Jadi kita tahu level sakit macam mana. Waktu sakit sangat-sangat memang kita tak boleh turun. Tapi ada waktu boleh turun. Jadi bila kita beri motivasi, alhamdulillah yang dulu solat atas kerusi sekarang ni sudah turun duduk di bawah. Sebab solat atas kerusi, kita akan sujud atas kerusi dengan isyarat. Satu. Yang kedua, kita tak duduk antara dua sujud sebagaimana yang sepatutnya. Jalsah, dia panggil jalsah, itu termasuk dalam duduk dua sujud. Dia semua, kalau yang rukun, duduk dia perukun. Macam duduk antara dua sujud.
duduk untuk tasyahud akhir. Itu terukun. Mana bila kita duduk macam ni, maknanya kita tak duduk sebagaimana yang sepatutnya, artinya kita telah meninggalkan banyak rukun. Tapi kalau kita solat atas lantai, kita hanya tinggal rukun qiyam saja. Rukun qiyam saja. Yang lain itu kita boleh buat. Ini saya nak para pelajar, para jemaah sekalian, cuba semak balik keluarga kita yang solat atas kerusi, adakah telah mematuhi SOP? Boleh guna ke SOP? Sampai COVID ni keluar mazhab baru pula, SOP pula. Nah, sampai orang tua di kampus saya masa COVID dulu, dia kata, apa kat pulik? Tu imam ni, kalau nak pergi masjid kat, sup, makan sup saja. Dia kata, sup. Dia SOP kan, sup. Dia, orang baca SOP, dia baca sup. Jadi, dia macam ada sup kat masjid. Mana kita kena tengok, dia punya tahap kebolehan untuk dia duduk tanpa sujud dengan dahi atas lantai. Ya, tapi kalau betul-betul tak dapat, kerana masalah sakit selit di apa tak boleh nak sujud, kita kata itu orang makzur dan insya-Allah dia boleh pahala seperti orang lain juga. Adapun solat sunat tak apa. Nabi kita solat di atas kenderaan. Nabi solat di atas unta. Solat. Waktu musafir dia solat. Sahabat kata aku tengok dia duduk. Dia duduk isyarat rokok. Kemudian dia sujud lebih rendah. Sebab itulah saya kempen sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang nak naik kapal terbang, nak naik bas, nak travel, ambil je wuduk. Ambil wuduk. Kita duduk atas kapal terbang, nak pergi Mekah contohnya, 8 jam. Berapa ratus rekaat kita boleh solat sunat? Setakat naik kapal terbang ni, berapa rekaat dah solat sunat? Tak boleh jawab, Ustaz. Dia dua sebab orang tak jawab soalan dalam bab ibadat. Nah, sebab yang pertama, takut ria. Apa anda jawab? Sebab yang kedua, memang tak ada nak jawab macam mana dah. Hanya saya yang kita bimbang yang kedua. Kalau ada tak nak jawab, takut ria, jangan jawab. Tapi kita bimbang tak nak jawab sebab memang tak ada. Itu yang jadi kita rasa kerugian. Rugi sangat-sangat muslimin dan muslimat, orang yang ada apa ni peluang tak ambil. Duduk. Nabi kita solat dan dibenarkan solat di atas kenderaan haitsu tawajjahat, mana je arah kiblat tidak dikira, itu dia panggil peluang untuk ahli ibadat beribadat waktu musafir. Alhamdulillah boleh. Nabi kita dia tak mau putuskan dia punya ibadat, maka dia terus beribadat walaupun dalam suasana apa sekalipun, maka dia beribadat. Kita kata alhamdulillah, ambillah peluang yang besar.